Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau mau ini mau kasih tutorial sederhana ya bagi pengguna Blogspot ya, bagi pengguna Blogspot yang kesusahan konten. Biasanya dia mencari konten dari luar gitu kan. Nah, mau import atau mau memindahkan dari konten yang sana mau ke sini gitu. Ibaratnya ada konten yang 1000 konten mau dimasukkan ke blog yang masih kosong. Nah, caranya gampang banget teman-teman semuanya. Jadi teman-teman buka dulu ya, ini misalnya ini kita ambil di sini, kita masuk ke blogspotnya dulu karena ini tutorial untuk orang yang punya blogspot teman-teman. Nah, jadi di sini misalnya kita lihat di sini ya, blog ini cuman punya dua postingan, sedikit banget ya. Postingan satu, postingan pertamaku. Nah, ini masih kosong banget, teman-teman. Jadi kita mau isi sesuatu di sini, gitu. Nah, konten-konten biasanya ini, kalau orang ngisi-ngisi ini, orang gunain untuk AGC biasanya, untuk blog-blog wallpaper atau untuk daftar AdSense supaya di approve gitu kan. Nah, caranya teman-teman pergi dulu ke sini, ambil file XML yang teman-teman punya ya. Nah, ini aku punya file XML. Ini hasil dari Grep ya, di Bing. Nah, ini teman-teman masuk ke sini, ke blognya. Lalu bagian setelan, teman-teman geser ke bawah. Belum ada. Geser postingan ini, nggak ada. Bahasa pemanfaatan, nggak ada. Dia adanya di sini, di lainnya. Nah, teman-teman silahkan import konten. Klik import konten. Di sini teman-teman akan melihat ya, lainnya import konten. Nah, teman-teman centang saya bukan robot, jadi saya manusia bukan robot ya. Lalu lintasnya yang mana-mana aja. Nah, ini mungkin ada juga ya, verifikasi. Nah, kalau betul dia langsung betul, oke, kita klik import dari komputer. Nah, kita cari di mana tadi letaknya file XML-nya gitu kan. Nah, tadi letaknya di, aku pun lupa sebenarnya. Ah, di sini lainnya pesanan wallspot. Nah, kemudian di file XML, nah kita akan lihat di sini mana yang mau kita ambil. Ini aja living ya. Oke, siap. Nah, nanti dia akan berputar-putar seperti ini. Kita tunggu sebentar. Jadi jangan dibawa tidur karena itu cuma sebentar, teman-teman. Dan harus teman-teman tahu kalau di Blogspot itu biasanya ya, untuk import konten itu dia mempunyai batasannya. Jadi punya batasan, misalnya dia sekali import itu kita bisa cuma 1000 postingan. Nah, nanti dia bakalan di limit. Nah, cara melepas limitnya itu teman-teman ubah IP teman-teman menggunakan VPN ya. Jadi menggunakan VPN nanti dia bakalan bisa lagi gitu. Kalau misalnya udah capek batas per upload 100 gitu kan, kita mau upload 1000. Nah, jadi kita udah habis limitnya sampai 10 kali. Nah, kita gunakan VPN baru bisa lagi upload lagi. Jadi seperti itu ya. Kalau nggak bisa, nanti tanyakan di komentar. Aku akan jawab nanti. Nah, kita lihat tadi kan kosong ya, kosong melompong ini. Kalau kita refresh, dia bakalan udah ada postingan-postingannya. Nah, nih, 19 simple ideas for home interior design interior, gitu kan. Truscan house plan meridian. Nah, ini udah ada isinya nih. Isinya juga bagus-bagus ya. Lengkap dengan kategorisnya. Nah, kita coba satu bukanya. Nah, ini isinya. Nah, ini si AGC ya. Nah, ini di Grab nih. Kalau kita lihat linknya, linknya ini nggak bisa dibuka ya, open image langsung terdownload ya. Nah, ini lihat, ini ambilnya dari Bing. Nah, related postnya bagus kan. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa langsung memindahkan konten-konten dari teman-teman yang terbengkalai itu menjadi satu di sini di Blogspot. Nah, jadi silahkan coba cara ini. Kalau misalnya masih ragu dan masih nggak tahu ya, silahkan bertanya di komentar. Bye bye, semoga bermanfaat.